sangka hatimu begitu. Iri dalam ingin membunuh. So kita bawa tiga watak hari ni. Sarah bawa tiga watak. This is watak mak tiri, watak princess, satu lagi watak pembantu rumah. Tiba pembantu rumah. Sakit beri ini jasa pun bersatu. Beraduku panjang di dalam kelambu. Hi guys, saya Ara Jori. Alright, so sekarang kita tengah shooting untuk MV Sumpahan Salju. So lagu ni memang sebenarnya dibuat oleh Abang Zimi sendiri, Abang Zimi Sofas. Dan lagu ni menceritakan cerita dongeng kanak-kanak, which is Snow White. So dalam lagu ni Ara terapkan elemen tradisional Jawa but modern. Sebab Ara memang tak pernah bawa lagu tradisional ataupun lagu Jawa. Sebab Ara memang tak ada lenggok Jawa. Tapi kali ni Ara nak buat something new untuk korang semua, untuk semua pendengar. So terjadinya lagu Sumpahan Salju ni. And sekarang pun kita tengah shoot MV dengan Ghazi and Lily. So hopefully lagu ni dapat diterima ramai oleh korang semua. Dan Ara tak sabar sebenarnya tengok MV ni sebab daripada show yang teramik sangat-sangat cantik, jalan cerita yang senang korang untuk faham. So korang kena stay tune sebab music video ni sangat awesome. Dan saya bersama dengan dancer dan juga choreographer untuk lagu Sumpahan Salju. So sila kenalkan diri masing-masing. Nat dulu. Nat. Saya Nat. Yeah, saya saya Sofia. Saya Serafik. Saya Patricia. Saya Nishab. Alright. Yes. Rasanya boleh dikatakan lama lah, dalam 2 hari. 2 hari dan 3 jam. Lah. Yes, dia okey saja. Kerana apa? Kerana Ara kita mampu lakukannya. Kerana yes, kita boleh kerjasama. Begitulah. Ya, yeah, actually Ara a bit fried sebab kita dah belajar 2 hari dan Ara masih tak boleh buat lagi dance tu. So kita tukar last minute, kita pergi ke gerakan yang biasa, so diorang je menari. Kalau tak, korang boleh tengok dah Ara menari. Tapi apakah daya, nasib baik ada diorang. Walaupun nanti ajar 2 hari. Anggur. So ini adalah talent lelaki, salah satu, satu-satunya talent lelaki, hero lah kiranya dalam MV Sumpahan Salju. Okay, lagu sedap. Step dia agak susah sebab ni first time buat Jawa. Sebab ni first time buat Jawa, so step dia agak susah bagi ni. Ni kan hip hop, so tiba-tiba kena buat Jawa. So for me it's hard lah. Cabaran dia, I think sebab 2 hari je, bukan pasal koreografi saja. Bukan koreografi saja, tapi nak tahu baju kita tak tahu lagi. Betul. Kita tak tahu mana kita nak lokasi kat mana, macam mana keadaan. So cabaran tu adalah everything at one time, tapi because production okay, team-team kita okay, so okay lah, alhamdulillah boleh buat. Sebab kita jenis langgar, betul? Betul, kita langgar saja. Jadi tak jadi lantak. Alright guys, jangan lupa untuk tengok MV Sumpahan Salju di YouTube Rocket Film Network. Dan jangan lupa untuk share dengan kawan-kawan korang. Dan jangan lupa untuk support kita orang semua. InsyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Jangan lupa support Ara. Bye. Keturunan pocong. Hi, I'm Lily Samsudin. Saya adalah director kepada music video Ara Johari. Okay, konsep lagu Sumpahan Salju by Ara Johari ni dia lain sikit sebab kita nak keluarkan something yang baru daripada Ara. Something yang ke arah etnik sikit sebab lagu dia ada irama Jawa, ada music Jawa. So kita nak fusionkan irama Jawa tu dengan modern twist. Lagu ni kita orang dapat sebulan lepas, tapi kita baru start preparation dalam masa 2 minggu. So cabaran dia dalam masa 2 minggu tu adalah kita nak get Ara into dance class and kita shoot dekat outdoor. So dua tu adalah dua major issue lah untuk kita orang, problem sikit. Tapi so far it has been fun. Kita orang pun alhamdulillah cuaca semua baik. So dekat set everybody's happy and kita orang dapat overcome lah challenges tu. Okay. Kepada orang-orang yang menonton, bakal menonton music video ini, I harap everybody akan dapat menerima music video ini dengan minda yang terbuka. Sebabnya, of course, it's new untuk Ara, new juga untuk kita orang untuk bawa, memberi sesuatu yang baru untuk Ara. Jadi, I mengharapkan positive reaction daripada semua. And 1 million views, maybe, in 1 week. Let's go!
go. Bersemayam indah ke hujung singgah sana. Lenyaplah kamu dibinasakan karma.